sebelumnya Ustazah mau tanya kabar teman-temanku semua hari. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua hari ini? Mudah-mudahan teman-temanku tetap sehat, tetap semangat. Ini Ustazah perkenalkan. Ada di sentra apa teman-teman? Sentra anak muslim. Topiknya diriku. Tapi hari ini Ustazah mau ajak teman-teman bermain membuat pledo. Nah, tahu bagaimana caranya? Yuk, simak Ustazah ya teman-teman. Sebelum bermain, Ustazah kenalkan dulu ya bahan-bahannya apa saja ya. Yang pertama ya, apa teman-teman? Tepung. Yang kedua, garam. Yang ketiga, minyak goreng. Yang keempat, pewarna makanan. Yang kelima, air putih. Yuk, sekarang Ustazah ajak cara bermainnya. Kita ambil tepungnya. Tepungnya sebanyak 5 sendok makan ya teman-teman. Setelah itu kita kasih garamnya. Garamnya secukupnya saja teman-teman, tak perlu banyak-banyak. Kita ambil 1 sendok makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita campurkan, kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur garam sama tepungnya, selanjutnya kita ambil tempat yang kosong. Kita kasih air secukupnya. Kasih minyak gorengnya berapa ya? Cukup 1 sendok teh. Kita aduk-aduk lagi ya, air sama minyak gorengnya tercampur. Kalau sudah, kita masukkan tepung sama yang tadi tercampur sama garamnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Lalu kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai merata. Air sama tepungnya tadi. Nah, lalu teman-teman kita aduk semuanya ya, sampai jadi seperti ini. Nah, biar tangan kita kuat, kita nggak pakai sendok, jari-jari kita biar kuat, kita pakai selanjutnya teman-teman. Kalau sudah mencampur, kita remas-remas yang kuat ya teman-teman. Kita remas yang kuat-kuat biar tercampur semuanya. Juga bagus loh teman-teman kalau kita meremasnya kuat ya, jari-jari kita lebih kuat ya. Nah, ini alhamdulillah pledonya sudah mau jadi. Nah, kan kalau sudah mau jadi gini, kita kasih pewarna makanannya. Oh iya teman-teman, teman-teman tidak harus sama dengan Ustazah. Misalnya di rumah ada pewarna kuning, boleh. Atau pewarna makanan yang lainnya, boleh. Ini Ustazah pakai warna merah. Kita kasih sedikit saja pewarnanya ya teman-teman. Nah, satu tetes saja ya ngasih warnanya teman-teman. Tidak banyak-banyak. Kalau sudah kita kasih warna, kita campur jadi satu. Nah, kita campur, kita remas
remas-remas yang kuat ya, biar warnanya tercampur. Sampai tercampur warnanya, tidak ada warna yang putih. Ya tidak kelihatan yang putih-putihnya. Kita remas kuat-kuat. Remasnya yang kuat ya teman-teman. Gajah kita keluar. Oke teman-teman. Nah ini blendernya sudah jadi. Nah warnanya sudah bercampur ya. Wah subhanallah. Bagus kan teman-teman ya. Bisa ya teman-teman. Nanti kalau sudah jadi blender, boleh teman-teman buat bikin bunga, bikin binatang, atau bikin kue, terserah teman-teman sesuai dengan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya dari Ustazah Tri. Selamat mencoba di rumah bersama Ayah Bunda. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.